Okay, guys, kita berjumpa kembali channel yang sama, Bina Generasi Karawang. Pada kesempatan kali ini kita main-main ya, jalan-jalan di Japek 2 Selatan. Kita melihat para pengendara motor yang lagi seru-serunya mereka kumpul-kumpul di jalan tol Japek 2 Selatan. Mereka ingin tahu mengenai proyek jalan tol Japek 2 Selatan. Dan kita pun mungkin penasaran bagaimana situasi dan kondisi jalan tol Japek 2 Selatan yang ada di Mulia Sejati, Kecamatan Ciampel, Karawang. Oke, kita langsung saja kita ikuti perjalanan sambil kita melihat-lihat proyek jalan tol Japek 2 Selatan. Mungkin di antara kita tidak sempat untuk berkunjung ke sini karena faktor dari jarak atau waktu, maka Bina Generasi Karawang menampilkan video ini untuk mempermudah para masyarakat ingin lebih tahu bagaimana sih proyek jalan tol Japek 2 Selatan. Ini sambil jalan-jalan sore ya. Mungkin kita pun tidak sempat, maka saya di sini menyempatkan diri untuk main ke jalan tol Japek 2 Selatan. Aduh, jalannya kurang baik juga nih, masih tanah. Kita naik dan kita ketemu nanti para pengendara motor yang lagi bermain ya. Para pekerja juga yang lagi bekerja sambil menunggu pulang karena ini waktu sore mau pulang ya. Oke. Oke, sahabat Bina Generasi Karawang, kita sudah sampai di atas ya. Nah, kita sekarang berada di atas Citarum. Sambil jalan-jalan sore, kita bisa melihat-lihat. Sebenarnya sini kalau siang tidak boleh main ke sini karena berbahaya juga, mengganggu para pekerja. Hubungan ini sore jadi banyak yang bermain di sini. Kita lihat tuh Citarum, batannya jalan tol Japek 2 Selatan. Kayaknya mau mendung. Oke, sudah dulu ya, kita pulang. Jangan sampai kehujanan. Ini jauh juga nih dari perkampungan ya. Oke. Terima kasih atas kunjungan Anda. Salam Bina Generasi Karawang.